Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل بالآيات البينات وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم المحاسبات عن الحسنات والسيئات بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله ورسوله. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah, para pemuka masyarakat, para cendikiawan, para aparat pemerintah, sipil maupun militer, khusus seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus masjid, walimah, para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada pengurus yayasan? Hah? Belum. Ah ya, pengurus masjid. Masjid baik. Oh, enggak salah sebut. Ya, dan jemaah sekalian, para tokoh masyarakat dan yang punya toko-toko bangunan, toko emas, segala toko. Alhamdulillah syukur siang menjelang sore hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk bapak polisi, bapak tentara, ada dua yang sempat hadir, alhamdulillah syukur. Yang kesekian kalinya kita bertemu di dalam majelis ini dalam rangka ikut mensyiarkan Islam, menumbuhkan nilai keimanan di dalam diri kita sebagai orang Islam, yang kita mengaku bahwa kita adalah orang Islam dan beriman. Kehadiran kita pada siang hari ini tidak ada lain, didorong dan dengan dorongan iman serta kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan segala nikmat yang ada pada diri kita sekalian dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian, dengan harapan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat, pertolongan serta pembelaan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, hari ini tanggal 11 Muharram 1440 Hijriah. Kita umat Islam di berbagai tempat, baik di kepolisian, di TNI, kantor sipil, masyarakat, kampung, masjid, majelis ta'lim, alhamdulillah masih Allah tumbuhkan di dalam diri kita untuk memperingati dan memanfaatkan momentum acara-acara Islami yang di dalamnya berisi tausiah, nasihat-nasihat agama. Bapak ibu, kata Rasul dalam hadis, ada dua hal nikmat yang dilupakan oleh manusia, sedangkan kedua nikmat itu adalah nikmat yang besar.
Pertama nikmat kesehatan, kedua nikmat kesempatan. Nikmat kesehatan ini Bapak Ibu sungguh sangat mahal. Sehat ini segala-galanya. Kata Imam Luqmanul Hakim, "Ya bunayya, inni akaltu thayyibati fa illam yajid illa siha." Wahai anakku, semua makanan sudah kumakan galau. Tidak ada yang paling nikmat kecuali sehat. Jadi kalau yang namanya sehat Bapak, segala makanan itu lemak galau. Tapi kalau sudah sakit, segala makanan lemak, tidak lemak galau. Jadi walaupun makanan itu tidak lemak, kalau dia sehat, jadi lemak. Kalau makanan itu lemak dan tidak sehat, jadi tidak lemak. Maka itu nikmat kesehatan itu bukan main mahalnya. Bapak Ibu yang punya HP, yang pacak muka internet, coba dibuka internetnya kalau tak katik gawe ya. Dibuka di Google, tanya sama Syekh Google. Berapa harga operasi jantung? Berapa harga cangkok ginjal? Berapa harga operasi mata? Dan semua kesehatan di badan kita ini coba ditanya di Google. Karena itu informasi yang cukup lengkap. Segala informasi cukup. Apa yang digawikan presiden, apa yang digawikan oleh menteri, ada galak di YouTube. Asal galak maconya. Untuk perbandingan. Tanya berapa harga uang operasi jantung itu. Dia nyemasang ring, ring itu kan buat genteng itu. Nah. Dipasangnya di jantung. Siko itu harganya Bapak Ibu lebih dari ratusan juta. Ada yang dia pasang ring di jantung sampai 3, sampai 5. Artinya yang nempel di dia baik sudah setengah miliar. Ada yang operasi mata sampai 200 juta. Ada yang dengkulnya ini rusak, diganti dengan dengkul palsu, satu dengkul 250 juta. Kanan kiri palak jengkul ini setengah miliar. Dengkul kanan kiri ini setengah miliar. Itu yang palsu Bapak Ibu. Jadi walaupun sudah lancip-lancip jengkul ini masih tergenung. Walaupun sudah kecil kopangnya ini masih manfaat. Asli. Yang palsu miatan khamsin. 250 juta. Berapa wong operasi cangkok ginjal? Satu ginjal dicangkok, diganti dengan ginjal yang lain kalaupun ada, berapa harganya? 1 miliar. Palsu, Bapak. Maksudnya datangan 1 miliar. Jadi kalau kita jumlahkan galau seluruh nikmat yang ada ini berapalah kira-kira? Satu, jadi uang ni kadang lupa, uang nak nunggu hartanya banyak, pangkatnya besar, dia baru nak bersyukur. Padahal salah. Nikmat yang paling lemak tu nikmat sehat. Walaupun harta banyak, siwon banyak, men penyakit anda lemak. Di parak uang ini tak boleh kencing manis. Di parak uang ini tak boleh kolesterol. Dekat uang ini tak boleh ini. Jadi kau makan apa? Makan nasi putih ya sudah, baliklah kuburan situ habis urusan. Segalanya tidak boleh kalau. Jadi nikmat yang ada satu. Kedua kata Nabi yang dilupakan oleh manusia, nikmat besar adalah kesempatan. Kesempatan yang ada pada diri kita ini walaupun satu detik, Bapak ingat, Ibu, Bapak, walaupun Allah hidupkan kita satu detik atau satu menit, tapi kita isi dengan hal yang positif, nilainya besar di hadapan Allah. Kalimatan khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan, habibatan indar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi, nyebutkannya muda, ditimbang di akhirat kaget berat. Allah Ta'ala senang yang dengar kalimat itu kalau manusia ini mengucapkannya. Kalau hambanya mengucapkan kalimat ini Allah senang.
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil. Berapa menit? Berapa menit? Semenit dah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Semenit? Jadi kalau kita dihidupkan oleh Allah satu menit, bisa baca kalimat ini 5 kali, pikirlah berapa berat timbangan yang akan kita dapat di akhirat. Itu makna kesempatan. Kesempatan yang kita miliki tidak akan terulang 2 kali. Ini, nah, kesempatan macam ini mungkin tidak akan terulang 2 kali. Maka itu kata Imam Al-Ghazali, waktu yang terlewat walaupun 1 detik itu lebih berharga daripada dunia beserta isi. Semua yang ada di pojok dunia ini, Bapak, insya Allah hilang, pacak datang lagi yang baru. Tapi kalau waktu, pacak tak balik lagi. Jam berapa ini? Sekalian tengok jam. Jam 2.20. Geser ke belah dikit. 2.14. Berani tak? Ya berani, tapi dikatakan jam kita ruh. Tidak akan ngulang, walaupun 1 detik, 1 menit tidak akan ngulang. Maka itu kita nak benar-benar. Nah, kesempatan ini, Bapak, itulah makna 1 Hijriah. Itulah makna kehidupan tahun baru. Setiap datangnya tahun baru, berarti kita punya nikmat lagi, kesempatan. Setiap Allah hidupkan kita lagi, Bapak, Ibu, itu tuh bukan panjang umur. Panjang umurnya, panjang umur. Siapa ngatur kepanjang umur? Setiap datang tahun baru, itu berarti jatah hidup berkurang 1 tahun. Jangan ladas. Das ladas, ladas, ladas. Kuburan tu nak manggil, sini. 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 Jimalekat, ini nang, lantak kau turunlah sini kau. Tanjung Batu ke Palembang berapa kilo? 5. 50? Dari Tanjung Batu ke Palembang. Kalau Bapak posisi ada di Musi 2, berapa kilo Musi 2 ke Palembang? Kota. Berapa? Dari Musi 2 ke kota. Taruklah. 2. 3. Okey, bayu 3 kilo nganyang. 3 kilo. Tanjung Batu ke Palembang 50. Musi 2 ke kota Palembang 3. Paraklah Musi 2 ke Palembang. Apa paraklah Tanjung Batu ke Palembang? Itulah perumpamaan umur. Setiap datangnya tahun baru, kita akan mendekati pintu kematian. Misal jatah umur kita 60 tahun hidup, 14.40. Kalau kita hidup 60 tahun, tahun ini umur kita 59, tidak sempat ganti presiden. Paraklah ini. 59 tahun, 11 bulan. Balik sini salamanlah. Tak baca nemui maulud. Tinggal 1 bulan. Umur yang akan kita jalani ke depan, Bapak Ibu, lebih pendek dari umur yang sudah kita lewati. Datangnya tahun baru ini adalah untuk menyadarkan diri kita. Siapkah kita menghadapi sesuatu yang akan terjadi setelah dunia ini? Ada yang lagu panjang umurnya, panjang umur Daiman. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta muli. Ah, yang umur aku 50, mati 51, 1 tahun lagi. Umur yang akan kita hadapi ke depan lebih pendek dari umur yang sudah kita lewati. Misal mati umur 60, sekarang umur saya ni, Bapak, 45. 15 tahun lagi. 3 kali lagi ganti presiden. Hah? Tapi kalau presiden terpilih ini pecahnya tahan 5 kali pemilihan dia. Hah? Artinya usia lebih dekat lagi kepada kematian. Maka itu kita harus pandai memanfaatkan kesempatan yang ada.
Kita bukan tidak boleh Bapak Ibu dengan urusan dunia, bukan tidak boleh. Ibtaghi fi ma atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah kata Allah fi ma atakallah darul akhirah. Semua apa yang Allah datangkan kepadamu untuk negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan kalian lupakan nasib bagian kamu di dunia. Kalau kita sudah tahu usia kita yang akan datang itu lebih pendek dari usia yang ada, yo manfaatkan benar-benar. Setiap kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, paling tidak pertanyaannya, ngapolah Allah ni masih hidupkan aku ni? Ado apolah ini? Paling tidak jawabannya tiga. Pertama, kalau banyak ngaso banyak ado dosa, taubatlah. Kedua, kalau ngerasa kurang amal, tambahi. Ketiga, kalau kira-kira ngerasa makan hak wong, baliklah. Misal makan waris wong, baliklah. Temakan semen masjid, baliklah. Temakan duit rakyat, baliklah. Ngimbit tanah wong, baliklah. Ngimbit tanah itu besar dosanya. Satu jengkal, kata Nabi, kita ngembek ngahai tanah wong, satu jengkal itu dikalikan. Panjang dan lebarnya dikalikan panjang dan lebarnya 7 petala lapis langit dan 7 petala lapis bumi. Di atas tanah itu, tanah yang kita maling tadi, yang kita akui hak kita, di atas tanah itu kita tanami pisang, kita tanami seluruh pohon buah-buahan, semua hasilnya haram. Jangan keladasan. Mati kagak? 2 meter kali 65. Uji kuburan lah. Dijepitnya pak. Ancur Bali lagi. Ancur Bali lagi. Berapa hari dalam kubur? Bukan hari ya. Nabi Muhammad meninggal umur 63. Ini tahun 1440. 1440 dikurangi 63. 1377. Bayar kamu ni ngitung. Aku lah ngitung duluan. 1377 tahun Nabi sudah ada di lubang kubur. Belum kiamat. Kiai Merogan umurnya 97-97. Sekitar itu meninggal. Kiai Merogan sudah ada dalam kubur 115 tahun. Belum kiamat. Lamalah di bawah sana dari pucuk ini. Maka aku galak tak setuju dengan wong tu. Telah meninggal dunia dengan tenang. Tenang mak mano? Tenang mak mano? Sikok lagi wong ni galak ngomong. Mari kita antarkan jenazah almarhum sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Yang ngatokkan di lubang kubur istirahat tu siapa? Di lubang kubur itulah bakal gengko. Di lubang kubur itulah bakal saro bapak. Masih lemak di dunia. Wong maling ada langsung kena gepuk. Kena pukul. Ada. Langsung datang azab Allah. Orang berzina langsung diazab oleh Allah. Wong korupsi. Wong maling dan wong korupsi itu adik-beradik, dua pemisan. Cuman bahasanya be, korupsi. Maling, uang korupsi itu maling juga. Samu bae. Cuman bahasa kerennya tu. Hah? Minum-minuman keras, tidak langsung diazab. Tidak langsung diazab. Masih lemah di dunia dari lubang kubur. Di mana nak berlari lubang kubur coba? Katik tempat pentasan. Masih lemak Tanjung Atop, liwat situ baca, liwat sini baca. Banyak pentasan. Liwat Lebak jadi melok kebu. Hah? Lubang kubur panjang 2 meter, lebarnya 65. Dimasuk ke lubang kubur miring pula. Ganjel tanah. Tutup kayu timpo tanah, tak berlari lagi.
Uji malaikat lamun ya aku nunggu kau empang laju. Hah? Aku Ustaz kalau mati nak dikubur ke sebelah bapak aku be. Jadi ngapo? Bak aku tu Ustaz preman lamo. Donyo kalau nangan ni wong nangan ini anu Ustaz. Bapak aku tu ahli pencak. Mati? Kubur ke sebelah bapaknya. Kena siksa. Diketoknya bapaknya. Abah, abah. Abah. Abah tolong bah aku bah kena kepuk bah. Ujabannya aku lah lama kena kepuk dulu-dulu anakku dari kau. Lubang kubur tidak ada yang istirahat bapak. Istirahat di dalam lubang kubur cuman waktu-waktu tertentu. Bulan Ramadan, hari Jumat, malam Jumat itu yang diistirahatkan di kuburan. Lain dari itu, ah, ladas malaikat ngebuk gitu. Maka itu wong tua-tua dulu dilarangnya takbiran kalau bukan lebaran. Lebaran bena baru takbiran. Karena kan keterangannya bulan puasa wong mati itu diistirahatkan. Tidak diazab dalam kubur. Kalau sudah datang malam lebaran, wong mati itu ujinya nangis. Nak mulai kena marah lagi. Maka itu dilarang oleh wong tua dulu takbiran. Kalau dalam Islam tidak ada larang, takbiran boleh tak? Boleh takbiran. Lah sudah boleh. Dah tu nak nunggu hari raya ni takbiran. Bulan puasa kita latihan di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan, jangan. Jangan. Yai kau nangis. Ge wong kuburan nangis. Ngapo? Mula yai gayo kena marah lagi. Ye mak mano nak belajar kan tak boleh. Hah? Mulai diazab bang kubur. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, sekali malaikat mungkar nakir itu ngepuk wong mukul wong dalam kubur, tebenem 70 hasta. Nina 70 ikok. Sasto ini 50. 70 kali 50 3500 sama dengan 35 meter. 1 meter berapa? 1000 1000 senti, 1000 senti apa 100 senti? Berarti kalau 3000 meter bejolah kamu. Panjangnya kuku malaikat mungkar nakir itu perjalanan 1 bulan. Panjangnya kukunya. Dari sini ke Hollywood mungkin. Kayu agung. Hollywood tu kayu agung. Holly itu kayu. Wood itu agung. Hollywood kayu agung. Apa terbalik? Terbalik. Wood kayu. Holly. Jadi Hollywood. Sebulan bapak. Sekio-kio kuku sebulan di manalah panjang. Gedabu. Cukit lagi. Seng naik. Gedabu. Tiap hari. Maka kata mat Nabi. Ma mal mayitu fi qabrihi illa syibhal ghariqil mughawwiz. Wang mati itu di dalam kuburan. Seperti wang yang berada di tengah lautan yang tak bisa berenang. Dalam kurung teberak. Apa bahasa sih kau? Teberak juga. Kalau ada orang teberak namanya wong itu tak baca. Bah itulah di dalam kubur. Model dalam kubur seperti wong yang maman wong teberak. Galak dan nyerinjuk pempek. Namang iko pempek telok makanlah kau. Iko mang roti makanlah kau. Iko mang emas na 100 kilo pakailah kau. Inten mang bela kau. Mang kuangkat mamang jadi pejabat bela kau. Mang ini kedebong pisang laju. Ketika wong teberak itu yang dibutuhkan bukan dunia, tapi saat itu adalah bantuan. Mati lebih lama daripada hidup di dunia. Belum lagi hidup di akhirat. Maka itu bapak ibu, kita harus memanfaatkan kesempatan hidup ini
diisi dengan hal-hal yang positif. Hal yang positif diisi dengan hal yang bermanfaat. Sehingga Allah nyatakan dalam suratul Kahfi ayat 7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini yang kami jadikan semua untuk cuman sekadar perhiasan saja. Dengan hal itu untuk menguji kamu, siapalah kamu yang baik amalnya. Tuh, amalnya siapa yang baik? Si anu jadi pelisi, hebat. Ui, mantunya pelisi. Mantunya tentera. Ui, dianya tu tentera. Oh, dianya tuang berduit. Oh, dia tu pejabat. Oh, dia tu melawan. Oh, dia tu hartanya banyak. Itu cuma hiasan. Dengan pangkat jabatan, harta kekayaan, itu nak nguji kita siapa amalnya yang baik. Ada yang bawa mobil kijang, ada bawa mobil penjara. Penjara apa? Pajero. Oh, dia tu berduit, punya mobil Al-Fatihah. Alphard. Hebat, mobil argo mobil Alphard 1.5 miliar. Wow. Mobil Pajero 400 juta. Wow. Hebat. Tapi bisakah semua itu dijadikan amal? Pacak semua itu jadi amal? Tergantung wongnya. Kembali kepada individu masing. Kalau wongnya tergantung bahaya. Ya wongnya tergantung, mama nak nyopir. Kembali kepada individu. Bisakah harta itu jadi amal? Bisa. Kalau dianya digunakan amal. Sumbang di masjid. Dibangunkan ke masjid. Ini nah, Pak, Bapak sebagai ketua yayasan masjid, kami wakaf kepada masjid, tolong Bapak kelola. Yayasan nyerahkan kepada bawahannya. Pengurus masjid bawahan ketua yayasan diserahkan. Ini ada nitip ke yayasan, pengurus harian melaksanakannya. Dibagusi. Di Palembang Bapak, masjid sudah pakai AC kalau. Palembang mengkali hampir 87% sudah pakai AC. Pokoknya Bapak nyaman nian sekarang masjid-masjid. Kalau maco khutbah itu Pak bergairah. Yang maco khutbah karena yang dengarnya itu khusyuk. Jadi kita tu lemak ceramah wong nerimonya. Hidup khusyuk apa? Pingin. Kita be pocok ngenceng-ngenceng wong dengari dah. Solat Jumat itu Bapak jam ngantuk. Makan belum? Khutbah panjang. Buntu pula. Baik kau tak maju. Yang khutbah tadi agak kabur pula matanya. Saudara-saudara. Hadirin sekalian salat Jumat. Dia tidak ada nyingok wong maco. Berdasarkan keterangan di atas, bahwasanya kehidupan ini akan diakhiri dengan kematian. Jamaah sekalian, ya wong tidak ada biasa ceramah, maco khutbah, maco catat andulah. Ya modal ya nunduk mana ada junga. So, kapan dia junga? Nah, lengi lah kalau. Pakai AC sudah bagus, sudah mewah, hebat. WC-nya yang bentuk ini macam-macam. Bagus, bagus. Orang yang punya harta yang diwakafkan itu memanfaatkan nikmat. Artinya, artinya dia berhasil. Ada bapak ibu wong kaya berduit, hebat, hartanya banyak, umurnya sudah tua sekitar 70 tahun, anaknya banyak, bininya 4, hebat, bedengnya, siwanya banyak,
Namun perjalanan waktu, wong nanyo dengan dia, "Wak Cek, berapa umur Wak Cek?" "10 tahun." "Oh, Wak Cek tantangan mbak aku, lalu 10 tahun. 10 tahun. "Ya Allah, Wak Cek." "Tum," disebutnya lagi. "Anak Wak Cek?" "Anak aku Sikok." "Mada ya anak berdiri 10 ikok, kata ke Sikok?" "Sikok." "Harta Wak Cek?" "Harta aku cuma 20 juta. Bingung, akhirnya dia nanya, "Maksud Wak Cek ini apa?" "Aku ni memang tua, tapi baru 10 tahun ini ku isi ibadat. Baru tahu aku nikmatnya ibadat. Baru tahu bahwa ibadat itu yang bikin hati tenang." "Hah? Anak Wak Cek?" "Anakku Sikok." "Yang 10 itu?" "9 ikok ngaco. Sikok ni lah benar. Galak ngaji, galak solat, galak nolongi aku. Yang 9 galak minta duit baik. Nolongi tak? Disuruh solat tak mau. Ngaji nan tak? Harta Wak Cek baru 20 juta aku ingat yang kuakapkan. Lainnya ku habiskan urusan dunia. Tak ada manfaat. Nak memanfaatkan umur, nak memanfaatkan jabatan, nak memanfaatkan semua itu Bapak, modalnya satu, ingat mati. Umur ni kalau nak, urusan dunia Pak, kalau nurut agama jangan. Walaupun masih muda, benar-benar. Karena walaupun kita muda, nak hati-hati hidup ini. Karena syarat mati bukan tua. Mudo-mudo laju. Syarat mati bukannya sakit. Yang sehat wassalam. Pagi-pagi kita pergi ke pasar, tanya ada depan rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mana mang? Pasar, payo. Yuk jalan yo." Apa kita balik jingok dia wong ambil. Rupanya siang dia masuk rumah sakit. Yang wak tadi balik dari pasar. Ada siangnya sehat, malamnya masuk rumah sakit. Ada yang malamnya sehat, paginya masuk. Rupanya begawi. Kadang masuk siang, kadang masuk malam, kadang masuk sore. Apulusan, apulusan. Bukan sakit. "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Hai. Siapa ini? Telah meninggal dunia Profesor Doktor Insinyur Haji Sianu bin Sianu SH MH MHum SST MM M almarhum habis. Mati catik cerita umur dalam usia 43 tahun. Huh? Selesai. Dalam usia 3 bulan 2 hari. No. Meninggal usia 1 bulan. Ya Allah, nipas lagi belum habis budak dah meninggal. Hati-hati. Kalau Allah ngendai lagi nyanyi nah. Nah. Wassalam. Ada yang lagi kampanye, wassalam. Ada yang lagi ngimam. Sujud. Tidak berangkat-berangkat. Makmum ni bingung. Sudah apa belum? Sudah. No, je makmum kerok ni. Macam tasbih lah 250. Belum naik-naik lagi. Allah wa bihamdi semua. Allah wa bihamdi. Allah wa bihamdi. Allah wa bihamdi. Uji kawan si kok ni gilo-giloan. Kendak dia batal duluan ni berangkat. Apa nyingok masih belum berangkat? Bali lagi. Tiga kali sujud, pagak aja ngapa nyingok? Innalillahi. Uji jemaah, oi wak mana mati nyuk tahu. Lamo gino kami ni sujud. Tapi alhamdulillah mati dalam keadaan sujud. Ada yang meninggal lagi ngaji. Adik yang ngaji di rumah menteri. Maco tabarok pulo. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Belum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ninggal di situ. Ada yang lagi nyanyi, ada yang protokol, ada yang lagi ngekamung ceramah, ada yang lagi mimpin tahlil, ada yang lagi main bola, ya, ada di YouTube, lagi ada yang lagi reporter, ada yang lagi ceramah meninggal, tapi jarang. Iya, nah, ada yang lagi masak. Semuanya bermacam-macam. Maka itu kalau sudah mati selesai, harta tinggal, bedeng tinggal, benar. Siwon, besi buat ngepuk emas tuh tinggal. Sampai istri cantik pun tinggal, tambah lagi bini jahat. Bini cantik lagi tinggal. Jingoklah wong lagi hidup. Bininya jahat, tidak diajaknya kondangan. Lagi hidup, tidak diajaknya. Abah lagi mati. Wong nanya, "Mang mana bibi?" Ngusak pandangan bae dah. Dewean. Maka itu pangkat, pangkat jabatan nak bener ngolanya. Jadi pejabat itu bukan untuk nyombong. Jadi punya pangkat itu bukan untuk bangga di. Amanat yang harus dijaga semaksimal mungkin. Jadikan jabatan yang ada di diri kita sebagai media modal untuk menolong agama Allah. Bukan untuk ngaku. Islam sangat bijaksana. Islam melarang memusuhi wong kafir, tidak boleh. Selama wong kafir itu tidak mengangkat bendera peperangan. Haram nganggu kafir zimmi, kecuali kafir harbi. Selama umat Islam yang memimpin dunia ini, yakinlah agama lain akan terjaga. Tapi jikalau dunia ini dipimpin oleh orang kafir, siap-siap orang Islam akan hancur. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sunnatullah. Yahudi dan Nasrani ya Muhammad tidak akan ridha kepadamu selagi engkau belum ngikut cara mereka. Mak mana caranya? Wong Islam harus ikut cara mereka. Kiai sama kiai inilah dibenturkannya. Umat sama umat inilah ditempurinya. Diadu supaya ribut, supaya ini no Islam Nusantara pula. Iyo Islam Nusantara cucak. Bapak ibu kalau melok meyakini benarnya Islam Nusantara, murtad. Kalau sudah murtad lebih hino dari wong kafir. Islam Nusantara, kalau mengakui adanya Islam selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, salah. Biarpun nak belasan profesor, cucak. Bangga jadi profesor, bangga jadi doktor, tapi untuk merusak agama Allah. Solat nak pakai bahasa Indonesia. Solat itu dengan satu cara, bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan punya wong Arab, bahasa Arab itu punya umat Islam. Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril ngawak dari Allah ke Nabi Muhammad. Kebenaran saat itu Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Ia ngomongnya bahasa Arab. Sehingga apa yang digawe ke Nabi itulah punya umat Islam. Kopca putih tak boleh, itu pakai nong Arab.
Jadi maki apa? Peci hitam, al-kopiah, al-hitam, itu bukannya pakaian orang Islam. Itu pakaian nasional, ya kan? Benar tak? Wong selagi dia wong Indonesia boleh pakai peci hitam. Ahok pakai peci hitam, Ahok. Ahok peci hitam, Haritanu peci hitam. Banyak di Palembang wong pakai peci hitam tapi bukan Islam. Nah, kalau kopcah putih ini sunnah pakaian Rasulullah. Maki gamis sunnah, maki sorban sunnah. Pakaian orang Islam. Tidak nak nunggu pergi haji ni kan maki sorban. Ke kopcah putih. Cuman kalau kita sudah pergi haji tu maki kopcah putih ni mantep. Tahu ceritanya. Kali yang maki kopcah putih belum pergi haji agak bingung. Pasal seng di mana, jam-jam di mana. Di mana mangcik? Dasar nyenyes kau tu nguyuk bukan ngapo. Itu namanya haji maklum. Haji maklum, maki kopcah pergi belum. Dah apa-apa ya. Sunnah. Cuman wong kopcah hitam dengan kopcah putih, mahabe bapak agak ada beda. Wong kopcah hitam ni getah basah. Iya, tidak pernah nyuci. Kopcah hitam mana pernah nyuci? Tanyalah wong kopcah hitam kalau tidak percaya. Peci hitam itu dari dia kawin sampai punya cucung tak pernah nyuci. Nah kalau kita kopcah putih ini seminggu sekali ya dilah nyuci. Kan bisa mencuci sendiri. Kacak kucek. Ngucek malam, nyemur pagi, siang maki, salat Jumat aman. Murah meriah. Hah? Hidup ini butuh dengan amal. Hidup ini harus diisi dengan yang benar. Jabatan untuk hal yang baik. Polisi nyago keamanan. Dijingok wong ngebut masalahnya apa? Oh ini yang salah, oh ini yang benar. Yang benar benar kan, yang salah salah kan. Sudah. Jangan dimanfaatkan hal yang tidak benar. Jadi tentera, jadi tambah lagi satpam. Awak satpam nak nyanga-nyanga pula julak ke baru tahu. Hah? Ada tempatnya, jadikan semua itu untuk ibadat. Usia untuk ibadat. Dan kalau untuk memimpin, contoh Nabi 63 tahun Rasulullah meninggal. Diangkat 40 tahun diangkat jadi Rasul. Berarti kalau mula 40 tahun matang pikirannya. 60 tahun istirahat. Selesai. Ini umurlah 76 masih nafsu. Masih galak. Tapi dah apalah. Kiai masih ngerasa sanggup untuk jadi wakil presiden. Silakan. Iya kan? Beliau masih sanggup kan? Beliau masih galak kan? Itu hak pribadinya. Emang kita nak repot? Tidak kan? Cuman kita kesian baik. Karena yang nak namanya apa? Sosialisasi ya. Kan nak jalan ke mana-mana. Capek beliau tu sudah. Nak berangkat ke Medan. Nak berangkat ke mana-mana. Dan beliau dewek sudah fatwa. Kalau ada pemimpin yang tidak memenuhi janjinya, maka haram dipilih lagi. Ya sudah, tak usah milih. Fatwa kiai itulah metu ke? Tidak salah kita. Tidak. Oh, jika kita tak akal. Sian ada di sana, ada di sana. 76 kiai. Alhamdulillah masih ada kemauan. Jatuh ni. Tinggal kaget rakyat yang mikirkan. Nah, yang macam mana. Sebab pemimpin ini amanat. Tinggal kita mikirlah. Apa nak HP baru, nak apa HP lama. Enak. Kalau HP lama, layarnya sudah buram. Tulisannya huruf A nya lah hilang. Ngirim SMS tak pernah sampai. WhatsApp tak baca. Facebook liwat. Instagram tak laju. HP ngedrop. Ay berhenti. Enak. Ada HP baru. HP baru. Walaupun belum pernah dicoba. Yang penting baru. Enak. Sudah itu dijingok ulama. Kita ni kan patokan ulama. Al-ulama warasatul anbiya.
ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu kita jingok ke mana arah ulama? Tambah lagi ulama sudah ijtima. Nah, ulama sudah ijtima, ya sudah. Kita jingok, oh ulama pakai HP baru. Merek apa kiai? Merek itu. Ngapa? Bagus merek ini. Baterainya kuat. Sudah tu pulsanya sudah habis-habis di sikuom ya. SMS bagus, WhatsApp-nya jelas, Instagram sudah tu apa namanya? Signal ini ada terus. Bagus ini. Ai melok kiai. Yo kiai lah nyobo. Peloki. Jangan meloki preman. Oh kiai, kiai melok itu, maki yang itu. Mana yang merek HP kiai kita peloki karena dia nya benar. Karena kiai itu kan donyo minta petunjuk sama Allah. Istikharah, Fatihah dulu, maca Quran, minta petunjuk baru netepkan satu keputusan. Kita apa? Ada kita istikharah. Hoi. Ha? Ada kita buka Quran? Dah. Ada kita malam-malam tahajud minta petunjuk? Idah. Habib Rizik ziarah ke Rasulullah. Habib Rizik ngadep ke Baitullah berdoa di bawah pancuran mas, minta petunjuk mana yang baik. Alhamdulillah ada keputusan. Peloi. Peloi tak? Peloi. Ngapo? Idah ustaz. Kage Habib Rizik. Salah. Biarlah. Salah-salah lah. Pokoknya kita yakin beliau imam besar umat Islam. Peloi. Ngapo tak meloi? Itulah keyakinan kita. Peloi, oh ini ulama. Selama ini tak ada melok ulama. Melok ulama tak selama ni? Tidak. Tolonglah sekali ni peloi. Tolong, tolong ni. Ya selama ni tidak kan? Jojong lah, tidak tak? Selama ni melok ulama tak? Sekali ni tolong. Oh, tolongnya. Tolongnya. Bapak, ibu pengen tak Habib Rizik balik ke Indonesia? Pengen tak? Caranya? Aku tidak ngomong macam itu. Gak wong nyalak aku. Hah? Coba. Pelo ibai. Ulama. Insya Allah bapak tidak masuk dengan aku. Karena ulama yang istiqamah. Bukan ulama yang Islam Nusantara. Islam Nusantara apa dia? Ada di video nih. Dapat di video. Sebelum sholat nyanyi dulu. Indonesia. Aku lah. Bau sholat. Sholat bahasa pakai bahasa Indonesia. Ada videonya. Sudah dipikirkan, sudah di, ini cocok enggak ada gimana. Allahu akbar. La ilaha illallah. Habis komat. Salim. Allahu akbar. Sholat di Inggris sama berarti takbir. Allahu akbar. Sholat di Amerika sama berarti takbir. Kalau misal sholatnya pakai bahasa masing-masing, bingung. Allah nan gadang. You Inggris, what? Oh. Wong Inggris, sholat di meranjat sama, baik. Allahu Akbar. Sama. Satu. Satu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jabatan bukan untuk merubah hukum Allah. Tapi jabatan untuk digunakan memperkuat dan membuktikan mengamalkan apa yang diperintah Allah. Menteri agama, menteri pendidikan nak ngapus pendidikan agama di sekolah. Cobalah, Pak. Kalau memang laju nian tahun depan 5 tahun lagi bapak yang menteri pendidikan ini dijadikan nian menteri, rasanya pak tak lagi anak kita belajar gawe baik, budak belajar agama lagi rusak. Benar. Tadi saya ceramah di SMA seminggu 3 jam belajar agama, banyaklah berkawan sama HP, ngadep HP ini. Jen tak berakal ini hantu ini. Nak pacak-pacak main ke budak ini. Ada yang masuk kamar nanya dengan saya di radio,
Ustaz, apalah hukumnya dengan kawan lah dari jarak jauh, jauh Ustaz di luar Palembang. Nyingok di 3G benar. I buka video call 3G. Tapi tak ada pakai baju Ustaz. Betino tidak baju, lanang tidak baju. Haram tak hukumnya? Nak gila kan ni nanya ni. Yo tetap haram lah. Tapi tak ada dipegang lah. Ini wong kafir pintar pak nyiptakan ini. Ini nah kamera siko. 3G siko. Untuk nyingok video tadi. Tahu 3G? 3G ngok biji. Hancur pak umat Islam. Belajar agama. Cobalah. Yang muda-muda dibuatnya hancur oleh orang kafir. Pejabat sudah tahu. Narkoba merajalela. Narkoba merajalela. Ekstasi. Wong Cina natangkan barang dari Cina. Ngirim di paku beton itu pak. Di dalamnya ada sabu-sabu benar? Bapak dengar TV-nya? Ada YouTube-nya? Di Medan 270 kilo bapak sabu. Ditalak ke uang baik. Di Cina sana dilarang. Dihukum pancung. Ditembak mati. Datang di kita bapak nak diracun ni. Hati-hatilah. Jabatan bukan untuk membanggakan diri. Tapi jabatan untuk menyenangkan. Asal ya sudah berhenti. Ya. Yeah. Jabatan untuk ibadat. Biarlah teruskan dikit. Melambatkan solat nuntut ilmu tidak berdosa. Ya, yeah. Tidak berdosa tidak. Ceramah ni kalau sambung-sambungan tidak siru. Selanjutnya kita solat dulu. Balik. Yeah. Nah, jadi memanfaatkan kesempatan hidup digunakan untuk ibadat. Sisa hidup ke depan lebih pendek dari usia yang sudah kita lewati. Sisa hidup 15 tahun lagi. Umur yang sudah dilewati 45 tahun. Ada yang usianya sudah dilewati 55 tahun. Tinggal 5 tahun lagi. Sisa yang sedikit ini jangan sampai tidak diisi dengan hal-hal yang positif. Hal yang tidak manfaat. Dan jangan sampai kita menganggap perbuatan baik yang kita buat akan rugi. Tidak. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali bagi yang membuat. Allah tidak mengambil keuntungan dari amal yang kita perbuat. Kita ibadat, Allah tidak untung. Kita maksiat, Allah tidak rugi. Untung dan rugi ada di diri kita. Kalau Allah mengambil keuntungan dari ibadat kita, berarti Allah lemah. Kalau Allah mengambil keuntungan dari amal kita, berarti Allah butuh kepada makhluk. Di mana kekuasaan Allah? Tidak. Semua kebaikan yang kita buat akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita ngurus masjid, ada yang harian, ada pengurus yayasan, ada bagian ibadat, ada bagian bendahara, bagian kebersihan. Semua itu ibadat. Bertanggung jawab. Yayasan bertanggung jawab. Ketua harian bertanggung jawab. Semua itu ibadat. Dan inilah manusia disuruh mengisi hidupnya dengan nilai-nilai positif. Kalau kita tidak isi dengan hal positif, bahargolah kambing dari kita. Bahargolah kebo dari kita. Kebo. Kulit kebo buat jange. Kulit kebo buat jange. Yang makan macam kelempang di toko wong Padang itu. Apa namanya kamu sih kan? Jange lah. Kulit. Kulit kebo buat jange. Daging kebo buat rendang. Tulang kebo buat pindang. Kaki kebo buat sop. Buntut kebo tambahi sop.
Kepala kebo buat kari, jantung hati kebo buat sate padang, tai kebo buat pupuk katik buangan. Kita buka diri kita, kulit kita buat apa? Daging kita buat apa? Tulang kita buat apa? Lidah kita, jantung hati kita buat apa? Bahargolah hewan dari kita. Cuman ibadat yang memuliakan kita, amal yang angkat merdabat kita. Binatang ada nafsu dak kati otak, kawin depan rai kita. Kucing ngeong ngeong ngeong. Napa? Loh. Kau ti aguk kucing ini. Membek borongan depan bos ya dah. Coba ke kita macam itu, berempang dah tabung. Karena kita punya akal. Hewan punya nafsu. Malaikat punya akal. Tapi tak punya nafsu malaikat. Punya ah? Maka itu waktu Allah nak jadikan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk. Ya Allah, engkau nak jadikan manusia di bumi, apakah kami ini kurang baik yang telah memujimu, mensucikanmu, engkau jadikan manusia yang akan menjadikan pertumpahan darah. Karena malaikat punya akal. Kalau malaikat punya nafsu, habis bidadari. Malaikat punya nafsu, iko tak boleh jatah. Mana ya Allah bidadari? Habis malaikat galung mbeknya. Malaikat tak punya nafsu, punya akal. Bidadari cantik, ganteng, hebat, wangi. Udah, bidadari. Kita juga gek berubah. Besar tinggi macam Nabi Ibrahim. Ganteng macam Nabi Yusuf, senyum macam Nabi Muhammad, umur macam Nabi Isa, besar, tegap. Berubah dak mak ini gai kita. Man gai mak inilah. Ya. Dadah je malaikat, bidadari dak nafsu. Dadah. Tapi gek dirubah. Kecil-kecil model ini. Dak maju, dirubah. Sok tinggi, ganteng belagak, mancung hidung. Oh tegap. Ini tiup angin melayang. Mah meng. Dan juga dah kita jaring lahir belah, dah. Itu semua nikmat Allah. Semua itu nikmat Allah. Nikmat Allah. Di akhir-akhir umur kita saat ini, jangan sampai tidak kita manfaatkan. Ada duit wakaf, ada ilmu beramal, ada jabatan beramal, ada tenaga membantu. Uang ngecau masjid kita melok ngunjalkan. Uang ngaduk semen kita melok ngadukkan. Kita tak punya harta, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya harta dengan harta, dengan punya jabatan dengan jabatan. Kesimpulan, setiap datangnya tahun baru berarti usia kita berkurang. Oleh karena itu mari kita isi hidup ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dapat membahagiakan kita setelah hidup dunia, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah kita, dan di tahun baru Islam ini semoga ke depan 2019 kita akan mendapat pemimpin yang amanat. Pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang menghargai ulama. Pemimpin yang benar-benar menjaga agama Allah. Pemimpin yang menjalankan undang-undang negara Republik Indonesia dan melaksanakan makna dalam Pancasila dan membela pribumi, menjaga semua nikmat yang ada di permukaan bumi. Ikuti komando ulama, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi ma ataitana, Allahumma barik lana fi ma ataitana ya rabbana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa mashayikhina ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa sharrafa wa karrama wa majjala wa 'azzama ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf sama sekali.